Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi Putu Nevaro Channel. Aku mau bikin nasi goreng ya teman-teman ya. Ini ada sisa nasi goreng. Ini ada nasi dan juga ada daun brambang, juga ada telur, ada juga bawang merah, garam, bawang putih, cabai merah dan cabai keriting, juga ada saus, juga ada aku kasih sawi hijau ya teman-teman ya. Dan ini bumbunya udah aku ulek pakai tangan ya teman-teman ya. Dan aku kasih dengan satu telur aku ceplok, aku orak-arik ya teman-teman ya. Dan aku tambahkan dengan gula sedikit, saus pedas, juga daun sawi aku masukkan. Dan kita aduk-aduk sampai layu nanti ya teman-teman. Ditambah dengan penyedap rasa Royco. Dan ini nasinya aku masukkan. Kita aduk ya teman-teman biar tercampur. Dan kalau udah tercampur kita taburi dengan daun brambang ya teman-teman ya biar wangi. Boleh juga ditambah dengan brambang goreng ya teman-teman ya. Kita aduk-aduk dan setelah tanak, setelah matang barulah boleh dimakan. Terima kasih yang udah nonton dan subscribe Putu Nevaro Channel. Nasi goreng sederhana. Dari sisa nasi bisa kita manfaatkan, kita goreng nasinya ya teman-teman ya. Terima kasih yang udah nonton.